والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأطوال مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات بإبوايا يحيث الحمد لله saya kasih sekalian. Tarawih bersama kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini dapat lagi kita bersama-sama solat subuh berjemaah. Dan insyaAllah kita teruskan lagi dengan sedikit nasihat ilmu lah. InsyaAllah tuan-tuan, kita nak tengok pada pagi ini tiga ayat daripada firman Allah Surah Al-Baqarah yang 30 sampai yang ke-30. Dan saya rasakan ayat ini adalah video dengan kita lah, insyaAllah. Dan kita akan tengok dari sudut hukum berkaitan dengan tahsin lah. Dan kita akan cuba bincangkan ringkas berkaitan dengan tipati, atau kita kata tadabbur secara ringkas berkaitan dengan ayat yang kita bincangkan, insyaAllah. Tuan-tuan, ini ayat yang yang telah saya siapkan lah. Okay. Surah Al-Baqarah ayat 30 ke 32, tuan-tuan. Okay. Mungkin kita boleh tengok secara ringkas lah berkaitan dengan hukum tajwid. Semua kalimah yang telah ada tanda garisan tu, okay, itu mewakili hukum tajwid lah, tuan-tuan. Okay. Mungkin kita boleh pergi secara ringkas. Okay. Perkataan pertama wa izqala, mad asli. Bila kita waqaf, dia akan jadi mad disukun. Kalau kita wasal, baru jadi mad asli. Jadi hukumnya adalah mad asli waslan. Okay. Mad ada disukun, waqfan. Hukum dia berbeza lah. Orang kata hukum mad asli, betul mad asli, tapi dengan syarat kita kena wasal. Wa izqala rabbuka. Kalau kita berhenti wa izqala, dia akan jadi mak di sekolah 2, 4 ataupun 6 rakaat. Okay, kemudian lil malaikah, ini adalah mak muttasil ataupun orang kita sebut mak wajib, terpulang lah. Jadi hukum mak wajib ni ataupun mak muttasil ni, dia tak kira berhenti ke, sambung ke, macam mana apa keadaan sekalipun, tetap sambung. Okay. Kita sambung pun dia akan jadi mak muttasil, kita berhenti pun juga mak muttasil. Okey, kemudian ini kalau in dengan ni tu adalah wajib al-guna lah, dua harakat. Ni tu mad asli, waslan wa waqfan. Kita berhenti mad asli, kita sambung pun mad asli. Tuan-tuan, okey. Ja'ilun sambung juga mad asli, kita waqaf mad asli, kita wasal pun mad asli. Okey, ja'ilun fil ardi. Infaq hakiki, tuan-tuan. Okay, kemudian fil'aw, al-aw ini adalah alif lam qamariyah, ataupun disebut sebagai izhar qamariyah. Kemudian kalimah al-aw, huruf raw itu dibaca dengan tebal sebab sebelum dia ada huruf yang bagi hantahnya. Al-aw, kalau kita baca al-ar, salah lah, al-aw. Okey, khalifah juga ma asli, waslan wa waqfan. Okey, khalifatan qalu, hukumnya adalah ikhfa'. Ikhfa' hakiki isti'lak, jadi kita sambung tu kita kena dengar dengan tinggi. Khalifatan, khalifatan qal. Kalau kita baca khalifatan qalu, kita dengar tidak tinggi, maka tak tepat. Okey, kemudian qalu ataja'alu, mak asli berhenti, mak mufasir ataupun mak jahit mufasir sambung. Kalau kita berhenti, dia akan jadi mak asli. Kita sambung dah jadi mak mufassil ataupun mak jais mufassil. Okay. Ataja'alu al-qalah haram. Al-qalah surah. Melantuk kan. Ataja'. Okay. Kemudian fiha aku sambung juga mak asli. Okay. Ma yufsidu idram ma'al-gunnah. Okay. Dulu saya pernah sebut idram Allah dia ada dua. Ataupun idram dia ada dua. Okay. Idram kambing dengan juga idram nakis, idram sepenuh ataupun idram separuh.
mayusir adalah idgham separuh, idgham naqis. Jadi bila kita dengar tu kita dengar dengan separuh lah. Mayusir. Tuan-tuan eh. Okey, fiha hukum sama juga ma asli, tak ada hukum apa sama. Okey, wa istiqdimah ma ada di sukun. Kita pergi baca pasal tuan-tuan eh. Okey, bihamdi adalah izhab syafa'ilah. Kita dengar ni. Eh. Kita dengar. Kita jelaskan bihamdi. Okay. Kemudian kalimah qala pun sama juga ma'asli, ini pun sama macam tadi, ini tu, ini tu panjang tu empat harakat adalah mak mufasil. Tentu ada mak mufasil, kalau kita berhenti ma'asli, kalau kita sambung dia juga, dia adalah mak mufasil ataupun macam is mufasil lah. Okay. Malan ma'asli ta'lamun ma'ari sukun. Tentu ada, okay. Itu kira ni kan eh. Kemudian wa'allam adamah mak mak kamu ni panggil tuan-tuan, tulis saya mak badal eh? Ada mana adalah mak badal al-asma alif lam qamariyah ataupun izhar qamari, asma tu panjang 4 ataupun 5 harakat eh? Macam aif badal mak muttasil eh? Mak wajib muttasil kullaha ma'aris mak asli summa wajib al-gunna. Okay. Aradahum izhab syafawi. Okay. Al-malaikat sama macam tadi mak muttasir faqala ma asli. Okay. Al-bi'uni, ini adalah ikhlaq lah. Okay. Ikhlaq, orang tanya kita ikhlaq ni apa dia? Ikhlaq ni adalah berasal daripada perkataan qalbun, qalbun hati. Kenapa dinamakan qalbun? Sebab dia berbolak balik, dia ia bertukar tuan-tuan eh. So apa kaitan dengan ikhlas pula tuan-tuan eh, kita boleh tengok kat sini ya. Dia nun ni eh, nun. Okay. Kenapa ikhlas? Dia bertukar kepada mim eh, tukar kepada mim mana pula, maka kita kena refer kepada makhraj tuan-tuan eh. Okay, nun, nun ni huruf keluar daripada mana? Lisan. Nun huruf keluar daripada lisan eh. Dia ada tiga, rom, nan, rom, nun, lam. Huruf lisan ni banyak tuan-tuan eh. Huruf lisan ni ada 18 huruf. Okey. Daripada 18 huruf tu adalah dia punya papak dia lah. Ada daripada pangkal lisan eh. Ada daripada pertengahan lisan eh, sebelum pertengahan sebelum sampai hujung kan. Lepas tu ada daripada hujung lisan, lepas tu ada tepi. Minggu lepas kita dah sebut huruf ta eh, huruf ta tepi lidah. Okey, huruf nun ni dia sebelum hujung lidah. Bersentuhan dengan mana? Bersentuhan dengan lelangi. Tuan-tuan eh? Okey. Kemudian huruf ba. Ba dekat mana? Ba dekat bibir. Tuan-tuan eh? Dia begini. Bila kita nak baca ni kan? Okey, nun dengan ba dia tidak ataupun dia ni bukan dalam satu makhraj yang sama. Nun lisan, ba syafatain. Jauh dekat? Eh, dekat aje. Memang dekat tuan-tuan eh. Kalau kita nak bandingkan dengan geruk-geruk dia, okey, ada berapa huruf syafawi ataupun ada berapa huruf huruf syafatain? Eh, ada berapa? Ada 4. Kau ingat ah, ba fu, ba mim fa wa. Okey. Jadi bila kita sebut huruf syafatain, dia akan mudah. Eh, dia akan lebih dekat berbanding dengan kita nak cuba gabungkan antara huruf lidah dengan huruf bibir. Okey, tuan-tuan eh. Contoh eh. Okey, kalau kita baca, kalau kita tak nak gabungkanlah contohlah. Contoh kata kita nak jelaskan huruf nun, patut-patut kita baca huruf ba. Jaga bunyi kan? An biuni. An biuni. Okey. Sebab apa buat kita jelaskan huruf ba? Kita tak tukar, nun tu tetap tu. Jadi an biuni. Tuan-tuan eh. Okay, cuba kita tukar. Nun mati ni tukar kepada mim. Okay, ba bila kita sebut kita dengar, kita sebut tu lidah kita akan panggil apa? Tertutup sekejap. Okay. Kalau ni tutup lama. Tuan-tuan eh. Okay. Jadi mana lagi mudah dengan kita menggunakan peranan kita punya bibir berbanding dengan kita guna lisan kita? Mana lagi sedap dengan tuan-tuan? Sedap dengan bibir.
Oleh sebab itulah dinamakan ikhlas kerana bertukar. Kerana pun mati ini bertukar kepada huruf min. Kenapa min? Sebab min itu lebih dekat berbanding dengan nun, dengan huruf ba. Tuan-tuan, eh? Jadi kita kena paham situ dulu. Huruf ba ni, ba, min ni satu grup. Nah, dia orang ni adalah dalam kumpulan syafatain. Grup bibi. Nun, dia bukan daripada grup bibi. Dia daripada grup lisan. Itu cara mudah untuk kita faham lah. Sebab itulah berlaku pertukaran. Bila kita baca tu, kita kena tukar. Kita tak boleh dengung dengan nun, tapi kita kena dengung dengan min. Okay. Nak lapak ke? Nak renggah. Tuan-tuan, kita ni panjang. Beginilah saya sebut lah. Tuan-tuan nak baca lapak pun, baca lah. Nak baca renggah pun, baca lah. Tidak jadi masalah. Dua-dua pun dibaca, tuan-tuan. Yang tak bolehnya apa? Tak bolehnya, tak mengaji. Kita duduk sibuk bahan. Eh, haji baca salah lah tu. Betul-betul macam ni betul. Dan sekali tak mengaji, tuan-tuan. Rugi semua. Baca lah lapak pun boleh. Nak baca renggah pun. Tidak jadi masalah, tuan-tuan. Orang kata yang latest lah. Yang saya dengar, kata dapat, tuan-tuan. Jadi, saya sendiri tak jadi masalah. Kadang-kadang kita baca rapat, kadang-kadang kita baca rekah. Yang penting kita tahu benda itu semua. Jadi dulu ada boleh dibaca tuan-tuan. Okey. Selesai tuan. Jadi al bi uni adalah ikhlas lah. U tu mak mak badan. Okey, badan. Okey. Ni mak asli tuan-tuan. Okey. Jadi untuk berkaitan dengan hukum mak ni tuan-tuan, nak tanya memang gitulah kan. Mungkin dia ada masa yang panjang lagi untuk dia explain kan tuan-tuan. Saya perkara ringkas dia. Okey, bi asma ni adalah mad tadid dan mad isukun mutlak. Betul? Mad isukun kalau kita berhenti, eh. Mad isukun kalau kita waqaf, mad muttasil kalau kita sambung. Tuan-tuan, eh. Okey, jadi bi asma ni kalau kita berhenti tuan-tuan, eh. Bi asma tuan-tuan. Okey. Kita berhenti tu berapa harakat? Adakah sambung dengan perkataan ta'lamu? Tak sambung tuan-tuan, eh. Sebab apa? Sebab ma'ri sebut dia ada dua. Satu nama dia mahmuz, yang berakhir dengan huruf hamzah. Dan yang kedua, ghairu mahmuz, bukan berakhir dengan huruf hamzah. Eh, contohnya, kalau sekiranya ghairu mahmuz, eh, tidak berakhir dengan hamzah, contohnya apa ni? Ta'lamu. Yang ni, bila kita waqaf, 2, 4, 6 harakat. Kalau untuk yang mahmuz yang ada hamzah ni, tuan-tuan, 4, 5, 6 harakat. Okey. Bi asma 4. Bi asma 5. Bi asma 6. Tuan-tuan, eh. Okey. Tiga wajah ni adalah wajah yang popular lah yang baca tuan-tuan, eh. Ada lagi tak wajah lain? Ada lagi tuan-tuan, eh. Untuk kalimah bi asma ni kita boleh berhenti dengan nama dia Rom, tuan-tuan, eh. Rom, dua harakat. Bi asma'i bunyi. Tapi wajah ni orang tak baca. Jangan-jangan orang baca tuan-tuan, eh. Tapi ada dalam hukum tajwid, tuan-tuan, eh. Okay. Kalau sekiranya ni saya sekadar nak berkongsi lah. Kalau sekiranya huruf hamzah ni di baris depan, eh. Ni baris bawah, eh. Kata kalau dia dibalik dhamma asma'u contoh tuan-tuan, eh. Maka ada 7 wajah tuan-tuan, eh. Ada 7 wajah yang kita boleh baca. 3 tadi tu nama dia sukun mahdinah bi asma. 3 wajah keempatnya kita baca dengan isma, okay. Bi asma muncung dulu. Okay. Muncung 4, 5, 6 harakat. Okay, apa function dia muncung dulu tu tuan-tuan? Rupanya dia ada kelebihan. Untuk bagi orang yang ada masalah telinga. Kan dia duduk jauh, kan? Dia duduk jauh. Tapi bila guru dia munculkan mulut, okay, bila kita muncul ni, huruf apa yang paling dekat? Okay. Baris ada 3, kan? Atas, bawah, depan. Atas, bawah, depan. Okey. Kalau kita sebut huruf yang berbaris atas, huruf apa yang dekat dengan dia? Alif. Kalau baris bawah, ya. Kalau baris depan, waw, kan?
Dari bila kita rujuk, ialah bila kita seuruh kita kena muncul kan? Au. Okay. Jadi bila guru ni disebut dengan keadaan yang muncul, ismam au contohnya asma. Oh, jadi pembaca yang tak mendengar ataupun dia ada masalah pendengaran tapi mata dia celik kan? Rupanya huruf ni berakhir dengan baris depan. Tuan-tuan, itu fungsi talaqqi musyafahah tu, tuan-tuan. Talaqqi dia berjumpa musyafahah ni, kita tengok guru kita macam mana cara guru tersebut. Tapi benda ni kurang diterapkan, jadi orang tak faham musyafahah ni macam mana kan. Sebabnya begitu tuan-tuan. Okey, kalau sekiranya baris bawah, nama dia rom, apa fungsi dia? Rom tu adalah untuk membantu bagi orang yang ada masalah mata, dia tak nampak, dia buta lah. Jadi biasanya orang buta ni, dia punya telinga dia memang, orang kata apa, memang syak lah. Okay. Jadi apabila kita baca dengan rom, biasma, okay, kita sebut I tu, kita panggil sulusai harakah, 2/3 harakah. Kalau kita sebut 3/3 kan, biasma I, jelas bunyi I. Tapi bila kita sebut 2/3 harakah, biasma I, bunyi sikit je. Jadi bagi orang yang buta ni, telinga dia tajam, dia dengar tu, oh rupanya huruf ni berbaring di bawah, tuan-tuan. Jadi ada function lah, tuan-tuan, membantu. Okey, kalau kita nak mudah, kita baca biasa je, biasma, selesai masalah. Itu nama dia sukun lah, kita berhenti dengan mati, sukun mahdi. Okey, selesai itu, kita pergi kepada berikutnya, ha'ula, tuan-tuan, ha'ula. Itu jangan keliru lah. Ini berapa kalimah ni? Satu ke dua kalimah ni? Tuan-tuan, ini adalah standard masraf kita lah. Tuan-tuan, rujuk dah mana-mana masraf tu, memang dia akan tulis macam ni, tuan-tuan. Ha'ula ni dia dua kalimah, tuan-tuan. Ha ni satu kalimah. Ha ni ada alif patutnya, tapi dia di ilhaq, dia digantikan, ditukar. Okey, cerita dia panjang lah, tuan-tuan. Cuma tak apalah, ringkasnya yang tertulis dekat masraf kita hari ni adalah macam ni lah. Namun dia adalah dua kalimah, tuan-tuan. Ha ni satu kalimah, dan dekat sini dia hukumnya adalah mad jaiz, tuan-tuan. Mad jaiz ataupun mad mufassil. Okey, lah dekat belakang ni adalah mad wajib ataupun mad muttasil. Mad wajib muttasil, tuan-tuan. Okey, kemudian in kuntum hukumnya sama saja, ifat hakiki untuk izah syafa'i saliki ma'izukun. Kemudian kita tengok qadu tu sama dengan tadi, imat asli subhana qalqalam, hani ma asli, lalikum ma asli, lana ma asli binti. Kalau kita sambung dia akan jadi mat jaiz mufasil illa ma asli binti, ataupun sambung sama saja, mampu sambung juga ma asli alam tana izhar syafawi. Tanah ni kalau kita wakaf ma asli, kalau kita wasal dia jadi pat jaiz mufassil innaka wajibal gunnah anta ikhfa hakiki al-adim. Kalau kita berhenti al-alim dan al-hakim ni, kalau kita berhenti mat ada di sukunah. Okay, kalau kita sambung akan jadi mat asli ya. Okey, sebelum kita selesaikan sini tuan-tuan, satu perkara mungkin saya boleh kongsikan juga berkaitan dengan mad jaiz. Okey, mad jaiz ataupun disebut lagi mad mufassil. Kita sekarang ni kita ikut tariq Syatibi kita lah, pengamalan kita eh. Mungkin orang kita ni tak tahu, tuan-tuan, mungkin orang kita tak tahu. Cuma dia sebaiknya adalah bila kita baca dengan guru kita kan. Kita kena tanya ustaz, ustaz ni ada sanad tak? Hanya begitu lah, okey. Kalau dia kata dia tak ada sanad, tak apalah, jangan kita nak, okay, jangan kita nak itu pula dia, tak apa, okay. Sebab sebenarnya dia pun dah ngaji dengan guru dia kan, cuma mungkin guru dia tu tak bagi sanad pada dia, okay. Jadi bila kita baca dengan guru kita, kita baca dengan guru kita, guru kita baca dengan guru dia, guru baca dengan guru, sampailah kepada Rasulullah lah, dia baca kita tu, maka itu pun sudah dikira sebagai baca bersanad tu. Okay. Cuma terang kita ini lah, dia syarat tu macam CG lah, tuan-tuan. Contoh saya buat gini lah, dua orang ni dia masuk universiti, seorang tu daftar, seorang tak.
Tak daftar ya. Tapi sanggup belajar masuk kelas apa semua, buat saya buat tugas dan hantar tugas semua. Tapi seorang lagi tu tak ada apa-apa markah lah, sebab dia tak daftar. Okay. Lepas 4 tahun, dua-dua dapatlah ilmu tu kan. Cuma dari sudut pengetahuan bahasa Inggeris tu, seorang tu tak ada lah. Ni ada, tuan-tuan kan. Sama juga dengan orang mengaji ni. Kita mengaji dengan guru kita kan. Kita mengaji dengan guru kita. Tapi guru kita tu mungkin dia tak ada sanad. Dia mungkin dia tak ada dalam bentuk sijil bersanad tu. Jadi menyebabkan dia pun tak dibagi pada kita. Kita pun tak ada sanad. Contohnya lah. Ada seorang lagi ni, dia memang dia baca guru dia tu, memang guru dia memang dah ada sanad. Dia kata kalau kau kata mengapa, aku bagi sanad. Contohnya. Jadi, kawan dia ada sanad. Okay. Ramai tuan-tuan yang saya kenal, dia ada sanad. Tapi bila kita suruh baca, Allah, sedih. Okay. Jadi, dia ada baik guru dia lah. Walaupun kita ada sanad 10, 20, 30 sanad sekalipun, tapi kalau bacaan kita tu tak okey, sanad kita tu tak guna pun, tuan-tuan. Walaupun orang tu dia tak ada sanad, tapi bacaan dia bagus, lagi ini adalah lagi baik berbanding dengan orang tadi, tuan-tuan. Cuma kalau kita ada dulu, ada sanad, lepas tu kita baca kita bagus, itu adalah terbaik, tuan-tuan. Okey, jadi bila kita baca bersanad, tuan-tuan, biasanya syekh ni dia akan cakap, tuan-tuan, awak ni akan baca dengan saya dengan turuk Syatibi, contohnya dengan turuk Syatibi, okay. Imam Haf al-Asim min tariqi Syatibiyah, gitu, okay. Okay. Dia ada dua, satu Syatibi, satu Jazari, tuan-tuan, eh. Okay. Apa beza dia? Bezanya antara salah satulah, okay. Kita baca Mak Mufassir ni 4 harakat. Kalau kita ikut Syatibi, 4 harakat kita kena baca, tak boleh kurang. Tapi orang kita dia kejap 2, kejap 4 kan. Bila ditanya, hati baca dengan Ibu Syabun, saya baca dengan dengan Hafal Asim atau di mana? Saya pun tak tahu, tuan-tuan, eh. Sepatutnya kita kena tahu. Kita baca dengan riwayat Hafal Nasir Tariq Syatibi. Bila baca dengan Tariq Syatibi itu, kena semua Mak Mufassir daripada awal sampai akhir baca 4 ataupun 5 harakat, ataupun nama dia Tawassut. Itu bila istilah disebut Bitawassutil Mufassir, dengan bacaan Tawassut. Tawassut adalah 4 ataupun 5 harakat pada Mak Jais Mufassir, okay. Jadi kita kena selari lah. Kalau kita baca 4 semua tak boleh kurang, okay. Boleh tak kita baca 2? Boleh. Tak ada masalah. Dengan syarat kita ada jadualan ataupun kita ada sanad, kita ada sandaran. Kita baca dengan guru kita ni, kita ambil dengan dia, kita baca dengan 2 harakat daripada Tariq Jazari, tuan-tuan. Tapi kita dekat Malaysia ni, kita baca dengan 4 harakat sahaja, tuan-tuan. Nak baca 2, tak ada masalah. Dengan syarat kita kena tahu lah. Okay, tuan-tuan. Macam kami lah, kita guru-guru qiraat ini, tuan-tuan, kita baca semua. Baca 2, baca 4, baca 6. Okay? Itu bukan setakat baca 1 riwayat saja. Kita baca, dia ada 10 imam. Daripada 10 imam, ada 2 orang pula dia punya perawi. Jadi bila kita total semua, ada 30, tuan-tuan. Eh? Jadi Haf, Imam Haf ni adalah salah satu daripada 30. Jadi bila guru-guru qiraat, kita sebagai guru qiraat ni, bila kita mengajar qiraat ni, kita akan mengajar semua. Dan kita akan baca semua. Dalam semayang pun kita boleh baca semua. Rasa baca siapa? Nak baca Imam Warsh, Qadur ke, Bazi, Kumbul ke, Ibn Kasih, kita boleh baca. Tak ada masalah, tuan-tuan. Jadi, cuba bagi orang awam ini, bagi kita, kalau kita memahami atau kita mengetahui, salah satu daripada riwayat Imam Qiraat tadi pun sudah memadai, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Kalau kita dah selesai berkaitan dengan hukum tajwid, okey, kita akan masuk sedikit berkaitan dengan tempat berhenti, okay, dan tempat memulakan bacaan, tuan-tuan, eh? Okay. Secara ringkas, tuan-tuan, bila kita nak berhenti ni, adalah terbaik kita berhenti pada tanda wakaf, okay. Yang kedua, kalau kita tak mampu nak wakaf pada tempat yang diletakkan tanda wakaf, maka kita cari tempat yang sesuai, tuan-tuan, eh? Okay. Kalau kita berhenti pada tempat yang diletakkan tanda wakaf, bila kita nak mulakan kembali, kita boleh terus sambung, proceed. Tak payah nak ulang lah, tuan-tuan, eh?
Tapi kalau kita berhenti pada kalimah yang tidak diletakkan dalam waqaf, bila kita nak mulakan kembali, maka kita kena cari ataupun kita kena unduhlah beberapa kalimah tapi pada tempat yang sesuai. Tuan-tuan, okey. Cuba kita tengok dalam ayat kita, tuan-tuan. Okay, contoh ni ayat yang kita baca hari ini. Okey. Daripada ayat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Siapa ambil, tuan-tuan? Okey. Cuba kita tengok kat sini, tuan-tuan. Kat sini pun saya ada tanda juga. Okay. Saya dah buat dah panah dah, tuan-tuan. Wa idh qala, ni sampailah khalifah ni, kami kita jangan waqaf lah. Sampai terus, tuan-tuan. Kemudian qalu, okey. Kita nak berhenti kat mana, tuan-tuan? Okey. Yang terbaik adalah, bagi saya sebut tadi, adalah kita berhenti pada tak ada waqaf. Ambil daripada qalu sampailah wa nuqaddisulak. Itu terbaiklah. Okey. Walaupun dekat sini hanyalah waqaf segi, tapi tidak jadi masalah, kita boleh berhenti, tuan-tuan. Namun ni bagi orang yang nafas yang tak panjang, macam pendek ya ayat ni, tuan-tuan, boleh terbaca, tuan-tuan. Ayat ni ialah memerlukan beberapa harakat, tuan-tuan. Cuba kita kira lah. Ni empat harakat. 2, 6, 8, dengu 2, 10, fiha 4, 14, adima 4, 18. Untuk bahagian harakat dan dengun, 18 harakat. Okey, tak campur lagi dengan kita nak baca, kita nak sempurna kerana itu bahasa huruf, tuan-tuan. Jadi agak-agaklah kita tanya, kita tepuk dada lah, tanya diri kita, sampai kita agak-agak lah. Kalau sampai tak ada yang salah, kalau sampai sesat. Jadi wakuf ibtidak ini, dia tak meraihkan nafas kita, kita ingat gitu. Wakuf ibtidak, dia meraihkan dari sudut tata bahasa Arab dan juga makna. Jadi kita kena usaha. Namun tuan-tuan, kalau kita tak mampu juga, maka kita boleh di tempat yang sesuai, tuan-tuan. Okay. Contohnya dekat mana? Dia begini, tuan-tuan, dia begini. Bila kita baca ayat panjang ni, kita kena buat potongan. Kita kena buat potongan. Okey. Potongan dekat mana? Kita masuk, tuan-tuan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Okey. Dia potongan pertama adalah fiha, yang pertama, nombor satu. Okey. Yang kedua, may yufsidu fiha, nombor dua. Nombor tiga, ad-dima. Nombor empat, wa nahnu nusabbihu bihamdik. Ini semua ni adalah satu cerita, satu chapter lah. Wa nahnu sampai lah nombor di sudah. Okey. Dan bila kita dah tahu potongan dia punya potongan, tuan-tuan, maka kita boleh berhenti dekat mana-mana potongan tadi. Bila kita nak mula, kita kena ambil balik daripada awal potongan. Contoh, tuan-tuan, kita berhenti dekat ad-dima, Okey. Potongan pertama tadi dekat fiha, satu. Yang kedua dekat fiha, yang kedua. Yang ketiga dekat ad-dima. Okey, yang keempat lak. Jadi bila kita dah tahu ada potongan dia tu, maka kita boleh berhenti dekat hujung potongan tadi. Wa yasdin kuddima, contohnya wa yasdin kuddima. Oh, macam tu. Bila kita nak start balik, kita ambil dari mana awal dia punya chapter lah, ataupun dia punya potongan. Dekat mana? Dekat wa yasdin kuddima. Okey. Ramai yang saya dengar awal kita ni, dia bila dia berhenti dekat wa yasdin kuddima, wakafkan dia sambung lagi. Wa nahnu sampai habis, dia sambung, dia tak ulang. Salah ke? Orang tanya. Salah ke kalau saya sambung terus? Tuan-tuan, Okay. Kita nak hukum salah pun sebenarnya dia tak cantik lah, tuan-tuan. Kita bukan kita nak tengok betul salah kan? Tapi kita nak tengok dari sudut kesempurnaan. Okay. Dia, wow ni apa dia? Wow, fungsi dia. Wow ni adalah penyambung, tuan-tuan. Kita ada tangan lah, contoh kata tangan ni. Ni tangan yang sempurna lah, tuan-tuan. Walaupun tak sempurna, kira sempurna lah ni. Tangan kita ni dia ada bahu, ada siku, patah ada lengan. Bila kita gabung semua ni, maka dengan ini satu tangan yang lengkap, tangan yang sempurna, tangan yang lengkap. Katakanlah tak ada siku, tuan-tuan, orang tu dia tak ada siku, agak-agak lah. Dia dari tangan sempurna ke tak? Tak sempurna, tuan-tuan. Okey. Bila kita balik pada ayat kita ni,
dia ada huruf yang penyambung ataupun kita sebut sebagai ataf, penyambung. Okey. Apa contohnya? Huruf waw, huruf fa, ada lagi lah beberapa huruf lain, summa, okay. Dan huruf penyambung untuk apa? Untuk menyambungkan di antara satu statement dengan statement yang berikutnya. Dia bersambung. Jadi statement satu dengan statement dua ni dia berkait. Bila kita putuskan dia, maka dia akan jadi ibarat katalah bahu dengan lengan ni dia tak bersambung. Sebab tak ada siku kan, dia tak bersambung. Sempurna tangan tu, tak sempurna. Sama juga dengan ayat Quran. Bila kita baca, bila kita putus-putuskan dia, maka dia jadi tak comel. Tuan-tuan, dia jadi tak apa-apa comel. Jadi huruf-huruf ini maka kita kena sambung-sambungkan dia, tuan-tuan. Dan kita putus-putuskan. Jadi bila kita berhenti, contoh kita berhenti dekat ad-dimak, maka kita ambil daripada wais ad-dimak, tuan-tuan. Itulah. Okay, ini satu. Yang kedua, dekat ayat yang ke-32, ayat yang ke-31, tuan-tuan. Okay. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, satu potongan. Thumma 'aradahum 'alal malaa'ikah, potongan yang kedua. Fa qala anbi'uni bi asma', sampai habis tu dah potongan yang ketiga. Okay. Jadi optionnya tuan-tuan, yang terbaik adalah kita berhenti pada tanda waqaf. Wa'allama Adam, sampailah sadiqin, sampai habis. Itu terbaik. Ha. Okay. Persoalannya mampu kita? Kita tak mampu kan? Okay. Ni berapa rakat ni tuan-tuan? Kalau kita kira kan, 2 asma' 4, 6 kullaha 2, 8 summa 2, 10 malaikat 4, 14 baqalah 2, 16 dalam 2, 18 uni 2, 4 dah 22 mak ni 4 rakat 26 ni 44 32 tuan-tuan, banyak 30 lebih ni, hampir 40 harapkan. Mampu kita? Kita tak mampu. Saya sini pun tak sampai, tak tuan eh. Okey. Maka bila kita tak mampu, dia pergi tuan eh. Ni kita kena bina dah disiplin bila kita mengaji ni, tuan eh. Bila kita baca Quran tu, kita cuba tengok. Macam saya sebut sebelum ni lah. Ayat Quran ada 6,000 lebih kan. 6 2 3 6 kalau mengikut riwayat Kufah. Okey. Daripada 6,236 ayat ini tuan-tuan terbagi pada dua. Ada ayat Makki, ada ayat Madinah. Okey. Ayat Makki pendek-pendek. Tak jadi masalah. Kita boleh baca sampai habis hujung ayat. Cuma yang bermasalahnya pada ayat yang surah-surah Madinah. Ayat dia agak panjang. Semua panjang ke? Tak semua panjang, tuan-tuan. Contoh qul subhanakallah ni panjang, tak panjang. Okey. Saya letaklah Quran tu lebih kurang 800 ayat lah, 800-900 ayat begitu sahaja. Ayat yang memerlukan kita cari ataupun kita buat, kita study sikit. Oh, ayat ni dekat mana tu potongan dia? Oh, kat sini. Isma. Okay. Wa'alama Adam al-asma'akullaha, potong kat sini tuan-tuan. Okay. Kemudian al-malaikah potongan kedua. Macam mana kita nak potong tuan-tuan? Okay. Yang pertama sekali adalah kita mentahu kita ayat tu. Jadi maksudnya sebelum kita buat potongan tu, kita kena faham dulu. Allah mengajar Nabi Adam keseluruhan nama-nama. Tuan-tuan eh. Summa aradhum 'alal malaikah. Kemudian Allah tanya nama-nama yang diajarkan kepada Adam tadi tu kepada malaikat. Okey. Kita kedua. Step yang ketiga, faqala anbi'uni. Maka Allah kata, boleh tak tolong khabarkan kepada aku tentang nama-nama yang aku sebut kepada Adam tadi, kalaulah orang ni daripada golongan yang betul. Jadi itu cerita dia. Kita kena faham gitu kan. Wa'alama Adamul asma'akullaha, satu cerita. Summa aradahum, sampailah al-malaikah, satu cerita. Faqala, sampai habis, satu cerita. Jadi bila kita tahu cerita tu, maka kita boleh buat potongan. Jadi bila kita boleh potong, contohnya kita potong dekat mana? Kita potong dekat al-malaikah contohnya lah. Okey. Kalau kita potong dekat kullaha eh. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Okey. Kita nak ambil mana tuan-tuan? Nak ambil semula. Wa'allama Adam. Okey. Jadi kita kalau boleh kita lepas kita tahu potongan pertama tu, kita depankan sikit. Sama ada kita nak pergi dekat summa aradahum ke
ataupun kita nak wakaf dekat al-malaikah pun tidak jadi masalah. Okey, kita berhentilah dekat mana-mana, kita berhenti dekat, contoh kita berhenti dekat summa Allah pula. Summa aradhum, contohnya kan. Maka daripada summa aradhum. Okey. Kalau kita berhenti dekat al-malaikah, ambil daripada summa aradhum. Okey. Kalau kita tak nak ulang jauh, maka kita panjangkan sikit. Faqala bi'uni. Maka kita sudah ambil pada faqala bi'uni, kita tak ambil pada summa aradhum. Jadi bab wakaf kita ni, kita kadang-kadang kita kena bijak juga lah. Kita kena cari tempat yang bila kita berhenti kat situ, kita tak perlu nak ulang jauh. Ada setengah orang tu dia tak tahu kan, dia tak tahu. Jadi bila dia berhenti tu, maka bila dia nak ibtidak tu, dia kena ulang jauh sangat. Jadi berikan kepada ayat lah. So dalam ayat ini tuan-tuan, kita boleh wakaf faqala bi'uni ke contoh lah. Maka ambil daripada faqala bi'uni. Okay. Fa ni adalah kita panggil jawab lah, jawab. Ketika mana Nabi Adam diajarkan oleh Allah tentang nama-nama, dan nama-nama tersebut di-EQ ataupun ditanya kepada malaikat, faqala, maka Allah kata, maka Allah kata, tolong bagi tahu kepada aku tentang nama-nama yang aku ajarkan kepada Adam tadi. Tuan-tuan, jadi itu cara kita nak terjemah ayat dia lah. Jadi bila kita tahu dia punya papak dia tu, akan membantu kita tu, insyaAllah. Okey, ni yang telah saya tebut tadilah. Okey, ni sebagai satu tambah sikit lagi. Okey, waw ataf sempurna ayat. Okey, dia tunggu kan, saya sebut sebelum ni waw ataf ada dua. Satu waw ataf sempurna ayat, yang kedua adalah waw ataf pasangan. Okey, kalau waw ataf sempurna ayat, kita berhenti selepas waw. Okey, kemudian kita ibtidak dengan waw ataupun kita ibtidak dengan tempat yang sesuai lah tuan-tuan. Okey, okay, dalam contoh dalam konteks ini tuan-tuan. Okey, qalu ataj'al fiha satu, man yufsidu fiha dua, wa yasfiku dima tiga, wa nahnu ni sababilah tiga. Jadi ada empat, ada empat potongan lah. Okay. Jadi potongan pertama ni kita jangan berhenti. Sebab kalau kita berhenti dekat fiha ni, mesti kita kena ambil daripada qalu balik. Kita tak boleh nak terus tuan-tuan. Okey. Contoh katalah kita berhenti dekat yasfiku dima. Okey. Maka kita nak ambil mana? Contoh orang tanya kita lah kan. Mana lagi afdal ataupun mana lagi comel? Kita ambil daripada yasfiku dima ke ataupun kita ambil daripada mayufsidu fiha. Tuan-tuan. Okay. Kalau tanya saya lah, saya akan jawab ambil daripada mayusidu fiha. Kenapa? Sedangkan kita boleh ambil kat sini. Kenapa? Sebab nak suruh makna dia lagi cantik, tuan-tuan. Allah kata qalu, mereka berkata. Siapa mereka ni? Mereka. Mereka berkata ataj'alu fiha, tuan-tuan. Kalau kita jumpa fi'il ataupun kata kerja dan dimulakan dengan huruf alif ataupun hamzah, tuan-tuan. Okay. Kata perbuatan tersebut ialah merujuk kepada benda yang ditanya. AQ. Makanlah. Ya begitu kan. Makanlah. Kita nak tanya kan. Kita nak tanya dia. Tidur ke? Contohnya kita tanya begitu, tuan-tuan. Okay. Ataj'alu ni dia berasal daripada perkataan ja'ala. Ja'ala. Kalau kita kata awak jadikan taj'al. Taj'al. Tapi bila ada alif ke depan ni, ataj'al, maka dia akan jadi pertanyaan. Mereka berkata, adakah engkau jadikan? Ha, gitu tuan-tuan. Okay. Jadi mereka ni cuba nak tanya Allah. Dia AQ pada Allah. Satu makhluk fiha hari ialah wujud pada bumi lah. Okay. Yang mana may yufsidu fiha. Makhluk ni dia akan melakukan kerosakan. Okay. Wa yasfiku dima, dan melakukan pertumpahan darah. Mereka akan berbunuh. Jadi perkataan yufsidu dengan yasfiku ni dia saling berkait rapat. Jadi mereka tanya Allah, adakah Allah ni nak jadikan satu makhluk, okay, yang mana makhluk ni akan buat dua perkara. Satunya yufsidu, fasad. Yang kedua adalah yasfiku. Jadi bila kita baca Quran ni kan,
Kalau kita ambil daripada wayas di kutiba je, maka kita telah meninggalkan yufsidu. Sedangkan yufsidu dengan yastiku ni pasti akan berlaku oleh ataupun pasti akan dibuat oleh makhluk tadi, oleh manusia itulah kan. Jadi bila kita baca ni, sifat manusia ni satunya melakukan kerosakan, yang keduanya akan melakukan pembunuhan, pertumpahan darah kan. Jadi bila kita baca tu kan, kita kena ambil kedua sekali je, kita tak boleh nak asyik-asyikkan. Kalau kita ambil pada wayas fi kutiba, jadi maksudnya apa? Manusia ni hanya bunuh je, dia tak lakukan kerosakan, dia gitu. Jadi benda tu dia, kita kena tengok dari sudut mana lah. Lepas tu lah, lagi aftar ambil daripada mayusidu fiha. Okay. Sama juga, kalau kita berhenti wa nahnu nusabbihu bihamdik, eh, kita berhenti kat sini kan? Okay. Ataupun kita berhenti sampai hujung lah, wa nuqaddisulah. Lepas tu kita ambil daripada wa nuqaddisulah ke? Wa nuqaddisulah. Okay. Sedangkan nuqaddis dengan nusabbih ni dia berpasangan. Nusabbih ni bertasbih. Nuqaddis ni menyucikan Allah. Jadi ada pasangan dia lah. Jadi bila kita nak ambil ni, ambil daripada mayusiru fiha sampai habis lah tuan-tuan eh. Dan ni saya sebut ni kalau bagi yang ada masalah nafas lah. Kalau tak ada, tak ada masalah nafas, ambil daripada kodu sampai habis tuan-tuan eh. Okay. Tentang ayat yang kedua tadi ni, ayat tadi ni, okay. Kita ada huruf fa untuk menyempurnakan ayat tuan-tuan eh. Kita ambil pada wa'allama adamul asma', kita cuba tarik nafas kita panjang sampailah faqala anbi'uni sampai sini tuan-tuan. Kemudian ambil daripada faqala sampailah habis tuan-tuan. Okey, insya-Allah mungkin kita boleh baca sama tuan-tuan sebagai kata apa, praktikalah insya-Allah kan. Mungkin kita boleh baca sama-sama je ni, kemudian kita akan tengoklah secara ringkas berkaitan dengan tadabbur insya-Allah. Tuan-tuan boleh baca dengan saya kan, insya-Allah. Boleh tengok dekat bawah skrin tu kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Habis orang kan. Tuan-tuan eh. Okey. Ayat pertama kita baca dulu. Wa idh qala rabbuka lil sifat istifham, pertanyaan, maka kita kena baca itu dengan tanya. Jadi kena qalu antaj, kenapa tinggi pula? Yalah kita nak tanya kan, makan ke? Macam tu kan, kalau kita kata makan ke, kan lain dia kan. Itu nasi kita ke pun kena, kita kena ubah juga tuan-tuan kan. Okay. Qalu kita kondek orang kan,
Haji, tahu tak dia tu kan gini. Saya jugalah dia yang bagusnya datang solat awal gini. Itulah tuan-tuan eh. Mereka dia cuba nak ikut Allah. Allah ni buat satu makhluk yang pasti akan melakukan kerosakan dan juga melakukan pembunuhan. Okey. Walahnu kami. Kita orang ni nusabbihu, sentiasa bertasbih kepada kamu dan juga sentiasa menyucikan kamu. Dan tuan kenapa disebut begitu? Okey. Sebabnya adalah kalau bolehlah tak payah buatlah manusia ni. Ha, begitu tuan-tuan ni, maksudnya begitu. Kalau begitu tak payahlah. Okay. Nanti kita cuba bincang kenapa malaikat dia boleh sebut begitu tuan-tuan. Apa dia punya hujah, apa justifikasi kenapa malaikat boleh sebut begitu tuan-tuan. Okay. Maka dia statement malaikat kalau ini adalah statement daripada Allah. Jadi bila kita jumpa ayat satu cerita daripada malaikat, kemudian cerita daripada Allah, mana lagi tinggi Allah dengan malaikat? Allah lah. Kalau kita kena tinggikan lagi kita interest semua kita tuan-tuan eh? Bila kita jumpa ayat ayat-ayat yang berbentuk cerita apa-apa kita tengok ni cerita ni statement daripada malaikat, ni statement daripada Allah, ni statement daripada Nabi, ni statement daripada kafir, ni statement daripada syaitan, ni statement daripada Allah, statement daripada Fir'aun, statement daripada Nabi Musa contohnya kan. Maka ayat yang statement daripada orang kafir ataupun statement daripada orang munafik ke, kita kena seluruhkan sikit, kita kena seluruh statement daripada Nabi, kita kena tinggikan tuan-tuan eh. Kenapa? Biar ada perbezaan antara dua golongan. Dalam yang ni statement daripada malaikat, walaupun malaikat tu ditanya, kita dah tinggi dah kan. Statement daripada Allah, kita kena lagi tinggi tuan-tuan. Contohnya gini dalam yang kita baca dalam Allah. Qala in mereka bertunduk senyap.
Terus qalu subhana, tuan-tuan eh, qalu subhana. Jadi mereka terus insaflah tidak, tuan-tuan eh, insaf. Sebab apa? Sebab kita tahan nama-nama itu, tuan-tuan. Okey. Kita bagi tuan-tuan eh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sebelum tu, saya nak kongsikan sikit
perkataan ja'ala, eh, dalam ayat ini Allah kata ini ja'idun, eh, perkataan ja'ala ni, ja'ilu berasal daripada perkataan ja'ala, tuan-tuan, eh, okay. Ada beza dengan perkataan khalid, ja'ilu dan khalid, ada beza tuan-tuan, eh. Kalau khalid ni ialah merujuk kepada benda yang first, tak ada orang buat lagi. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaq. Langit dan bumi tak ada orang buat. Tuan-tuan, eh? Dia first hand. Kalau khalid. Kalau untuk ja'il, dia adalah benda yang dah lapisan kedua. Nak sebut saya kehem macam tak tepat, tapi lapisan kedua lah. Okey. Contoh gini. Macam besi. Siapa buat besi? Allah, eh. Jadi besi itu kita kena guna khalid. Kereta siapa buat? Manusia buat. Jadi manusia ambil dia korek besi itu daripada tanah itu semua, maka dia pun ja'il, maka dia pun jadikan kereta. Jadikan kereta apa-apa, tuan-tuan, eh? Jadi kita kena faham itulah. Jadi perkataan ja'il adalah merujuk kepada, kalau kita nak compare lah antara khalid dengan ja'il, mana lebih utama? Khalid lebih utama. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ dan kami jadikan, dan aku jadikan jin dan manusia إِلَّا لِيَعْبُدُونَ untuk menyembah aku lah. Jadi ayat ni tuan-tuan ada tipu argument, bagi orang yang jenis apa, bukan orang parti lah, maksudnya orang yang jenis pemimpin, dia kata ni, you all tak baca ke ayat ni ni? Urusan ibadah dia cacau apa, tuan-tuan, eh? Jadi bagi ahli ambil pula, kata cuba kita buat perbandingan lah. Ayat tu Allah kata wama khalaqtul jin wal ins illa liya'budu. Dalam ayat ni pula adalah Allah kata ja'il untuk jadikan manusia sebagai khalifah. Mana lebih utama? Nak jadi hamba ke nak jadi khalifah? Tuan-tuan, gitu tuan-tuan, kita buat perbandingan. Maka apa saya sebut tadi lah, antara perkataan khalid dengan ja'il, khalid tu lagi awdah atau lagi utama. Jadi Allah jadikan kita tujuan utama sekali adalah untuk menyembah dia. Second, yang kedua barulah jadi sebagai khalifah, sebagai pemimpin, tuan-tuan. Okey. Sesahkan tuan-tuan. Okey. Jadi cerita tadi tu, jadi apabila Allah nak jadikan manusia dekat khalifah ni, maka mereka cuba ejun, tuan-tuan. Jadi step berikutnya adalah Allah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama, sebut nama ini, nama khusi, ini nama mikrofon, ini nama laptop, tuan-tuan, eh? Kita relate dengan zaman kita sekarang, kan? Ini nama iPhone contohnya, kan? Ini nama Vivo contohnya. Jadi mereka bila dengar-dengar nama ni, dia tak pernah dengar, tuan-tuan, eh? Dia tak pernah dengar, okay? Kemudian tuan-tuan, kita dapat ayat mudah sikit, okay. Kemudian saya pernah sebut sebelum ini, tuan-tuan, eh? Kalau sekiranya ayat Quran ni dia ada perkataan summa, eh? Ada perkataan summa. Selepas summa tu mesti ada benda yang penting yang Allah nak bagi tahu. Saya datang ke sini bangun tadi pukul 7 gini. Kemudian saya berceramah, contohnya. Apa poin penting? Poin penting adalah saya berceramah. Kita nak cerita, kita nak berceramah tu, tuan-tuan, eh? Jadi dalam ayat ni, tuan-tuan, Allah kata Allah mengajar Nabi Adam, eh? Kes-kes yang nak nama, eh? Okay, itu penting tak? Penting juga. Tapi lagi penting adalah selepas pada itu, apa dia? Poinnya adalah untuk respon di atas persoalan yang diajukan kepada mereka tadi, eh? Okay. Allah kata summa aradahum. Kemudian nama-nama tadi itu kita orang tanya balik kepada malaikat. Malaikat ambil ni, tolong ceritakan kepada aku tentang nama-nama tadi itu. Sebut-sebut nama, tuan-tuan, eh? Ni nama apa ni? Contoh, eh? Ni jawat. Tapi malaikat dia tak tahu nama, tuan-tuan. Kita pelik, eh? Betul malaikat tak tahu, tuan-tuan, eh? Betul ke malaikat tak tahu? Tuan-tuan, ayat yang ke-32 akan menjawab soalan kita tadi. Faqala anbi'u ni. Jadi apabila Allah minta kepada malaikat untuk cerita tentang nama-nama tadi tu, tuan-tuan, malaikat tahu tak, tuan-tuan? Malaikat tak tahu. Okay. Jadi, tuan-tuan, saya nak sedikit kasih kita ni. Ketika mana Nabi Adam dicipta, dijadikan, tuan-tuan,
Bah, ayat ni dia ada relate dengan cerita sepak pada ni lah. Kita boleh sambung pada next video lah. Okay. Tentang Iblis ya. Sebenarnya cerita dalam ayat ni ada relate dengan Iblis ya. Sebenarnya masa ni Iblis dia tengok je. Dia duduk hati je. Okay. Apa pula lepas ni? Apa pula lepas ni? Sekarang ni Iblis ni dia perhatikan mereka adalah ejim Allah. Okay. Semasa Allah jadikan Nabi Adam, bila dah siap makhluk dah sempurna ni, cerita panjang lah, tuan-tuan boleh baca sendiri lah. Okay. Lepas siap Nabi Adam, tuan-tuan, ini satu benda penting. Allah terus install knowledge. Masuk terus ilmu pengetahuan kepada Nabi Adam. Jadi, Nabi Adam ini bukan setakat dia siap dah dia jadi manusia, ya, tapi dia tahu semua perkara. Kita ni tuan, kita ada anak kan. Orang kita mengandung, bila beranak, baby kan. Baby ni dia ada ilmu tak? Tak ada ilmu tuan, dia jahil. Dia tak tahu apa-apa. Apa yang dia tahu? Menangis je. Betul tak? Kau ada mak ada susu, ada tak? Tak ada. Lepas tahun, dua tahun baru dia boleh cakap. Betul tak? Tapi dia tahu menangis je. Menangis tu lah. Sakit pun menangis. Sakit perut menangis. Nak berak pun menangis. Kencing pun menangis. Tuan-tuan. Lapar pun menangis. Takut pun menangis. Nangis je tahu. Sebab apa? Sebab itu je ilham ataupun ilmu yang Allah bagi pada dia. Tapi bila dia dah besar, dia boleh berjalan, dia boleh bercakap. Okay? Dan Allah bagi ilmu tu semakin bertambah. Kan? Tapi tuan-tuan, Nabi Adam tak siap terus dapat tahu perkara semua. Itu hebat Nabi Adam. Tuan. Jadi tuan-tuan, rupanya Iblis, dia tengok, dia berhati. Oh, ini bukan apa. Bukan calak-calak, ini special ni kan. Maka dia dah start timbul dah. Rasa tak start, bersedia hati tuan-tuan. Tak cerita tu kita akan sambung back lah. Okay. Jadi apabila Nabi Adam dah diinstall ilmu pengetahuan ni tuan-tuan, yang mana ilmu tu tak ada pada malaikat dan juga Iblis. Memang tak ada. Okay. Jadi apabila malaikat ditanya oleh Allah, tuan-tuan terus dia kata apa? Subhanak ma tuji Allah. Dia kata semua puji Allah. La ilma lana illa ma'alamtana. Kita ni tak ada ilmu. Kita ni tak tahu. Kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi kita alim hari ni tuan-tuan kita kenal ni cawan, ni air semua ni. Ini adalah ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Termasuklah ilmu agama dan semua ilmu lah. Tuan-tuan, jadi ini satu doa. Dan saya rasa mungkin doa ni pun kita amalkan kan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ayat ni memang kita sentiasa baca lah. Ataupun yang kita sentiasa amalkan. Jadi tuan-tuan, bila kita dapat info kan, kita tak tahu kan. Allah, jahilnya aku kan. Terus baca doa ni. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Terus baca doa tuan-tuan. Sebagai apa? Sebagai satu pengamalan. Seperti mana malaikat bila ditanya pada Allah, dia tak tahu kan. Dia tercakap, aku tak tahu tau. Tapi dia isap dengan sendiri. Dia tunduk je. Terus, Maha Suci Allah, kami tak tahu apa. Kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami sahih tuan-tuan. Jadi, begitulah tuan-tuan. Kesimpulannya adalah, ilmu ni adalah daripada Allah. Dan Allah mengajarkan kepada kita lah. Jadi, setiap ilmu yang kita tahu ni, memang daripada Allah berlaku tuan-tuan. Tapi ilmu agama, ilmu dunia, ataupun apa-apa ilmu yang kita dapat tahu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pertemuan akan datang lah. InsyaAllah kalau itu isikan bunga seroja di atas para anak susu pasang pelita. Kalau tersilap betul bicara, susu jemari maaf di pintu. Saya lemak santan kuah kari, cincin suasa tersarung di jari. Tama sudah mengaji kita hari ini. InsyaAllah lain masa kita jumpa lagi. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.